Jesus is present in the person of his representative, the Holy Spirit, reviving the hearts of the humble and contrite ones. Manuscript 158, 1898. Kita akan mulai bagian kedua daripada kita punya seri The Third Person of the Godhead is Not a Third Being. Dan bagian ini judulnya adalah The Holy Spirit is a Person and Has a Personality. Banyak orang Advent percaya doktrin Trinitas berdasarkan kutipan roh nubuat yang ditulis oleh Ellen White. Mereka mengambil kesimpulan ini berdasarkan beberapa kutipan yang menganjurkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga selain Bapa dan Anak. Di bagian kedua ini, kita akan melihat kutipan roh nubuat yang banyak digunakan sebagai bukti bahwa Ellen White ajarkan doktrin Trinitas. The Holy Spirit is a person, for he beareth witness with our spirits that we are the children of God. The Holy Spirit has a personality, else he could not bear witness to our spirits and with our spirits that we are the children of God. He must also be a divine person. Dengan kutipan seperti ini, banyak orang mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga karena kata person dengan personality. Apa yang memiliki personality? Yang memiliki personality adalah person. Dan oleh sebab itu, banyak mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga atau person ketiga yang memiliki personality. Kristus ajarkan di Yohanes 14 mengenai Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain. Dengan mengerti apa yang diajarkan Kristus di Yohanes 14, kita akan melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus bukan oknum ketiga sesuai dengan yang diajarkan di dalam doktrin Trinitas. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. I will not leave you comfortless. I will come to you. Tuhan Yesus bilang, another Comforter yang adalah Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Karena Kristus bilang, waktu another Comforter akan datang nanti, dan dia akan berdiam bersamamu selama-lamanya, lalu dilanjut di ayat 18, saya akan datang. Jadi walaupun Tuhan Yesus menggunakan kata dia, tapi dia itu saya. Artinya, Roh Kudus itu saya. Roh Kudus itu saya punya roh. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus bukan oknum selain Tuhan Yesus, tetapi rohnya Kristus. We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ. The Holy Spirit is himself, divested of the personality of humanity and independent thereof. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Testimoni juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya Tuhan Yesus. Bahwa Roh Kudus itulah Yesus Kristus. Walaupun bukan sebagai oknum, tetapi sebagai spiritnya Kristus. Jadi dengan jelas kita bisa lihat bahwa Alkitab dan testimoni roh nubuat mengajarkan bertentangan dengan apa yang diajarkan Trinitas. Karena Trinitas mengajarkan bahwa ada tiga oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Alkitab dan testimoni mengajarkan bahwa ada dua oknum, Bapa dan Anak. Dan yang roh nubuat bilang ketiga itu adalah rohnya Kristus, yang kita juga tahu adalah rohnya Bapa. Kata another ini, bahasa Greek-nya adalah allos. Dan allos itu artinya yang lain dari yang sama. Atau bentuk yang lain dari jenis yang sama. Artinya, Roh Kudus itu adalah yang lain bentuknya dari yang sama. Dan karena Roh Kudus adalah Kristus, artinya Roh Kudus adalah bentuknya lain daripada Kristus. Kita tahu Kristus, sebelum dia naik ke surga, dia dilihat murid-muridnya dalam bentuk tubuh kemanusiaannya. Dan waktu dia naik ke surga, yang dia kirim adalah dirinya sendiri, Kristus, jenis yang sama, tetapi dalam bentuk yang lain,
dalam bentuk roh yang tidak kelihatan. Jadi another comforter adalah Kristus yang sama dalam bentuk yang lain. Kita bandingkan ini dengan Lukas 16 ayat 18. Kalau kamu memutuskan hubungan kamu dengan istri kamu dan menikah dengan yang lain, ini kata lain ini bahasa Greek-nya adalah heteros. Dan heteros ini beda dengan allos, karena heteros ini yang lain dan jenis yang berbeda. Sementara allos adalah yang lain tapi dari jenis yang sama. Artinya, untuk menikah dengan wanita yang lain itu bukan menikah dengan istri yang sama dalam bentuk yang berbeda, tetapi menikah dengan orang lain yang bukan istri saya. Sementara allos ialah untuk menerima Kristus yang sama dalam bentuk yang lain. Jadi Yohanes tidak menggunakan kata heteros comforter, karena kalau heteros comforter artinya bentuk yang lain dan jenis yang lain. Dan jenis yang lain itu artinya bukan Kristus. Dan bentuk yang lain itu bentuk Roh Kudus dan bukan Kristus. Itu kalau pakai kata heteros. Sementara kata allos ialah walaupun bentuknya lain tapi masih jenisnya Kristus. Atau walaupun bentuknya bentuk Roh Kudus tapi ini adalah Kristus. Tuhan Yesus katakan di Matius 28, "Aku bersamamu selalu." Dan ini bicara tentang setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita tahu di 9 LTMS dikatakan, Roh Kudus adalah Kristus. Tetapi Roh Kudus adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang, "Aku bersamamu selalu dan aku sudah naik ke surga, tubuh kemanusiaanku sudah di surga, tetapi aku dalam bentuk roh akan bersamamu selalu." Karena Roh Kudus adalah dirinya tanpa tubuh kemanusiaannya. Di 14 MR dikatakan, Tuhan Yesus mewakili dirinya sendiri, kita tahu dalam bentuk yang lain selain tubuh kemanusiaannya, dalam bentuk rohnya, sebagaimana yang hadir di segala tempat melalui Roh Kudusnya yang omnipresent atau yang bisa hadir selalu. Tubuhnya Tuhan Yesus enggak omnipresent karena berada di surga, tapi rohnya Kristus omnipresent walaupun tubuhnya di surga dengan Bapa, tetapi Kristus dalam bentuk rohnya hadir di mana-mana selalu bersama-sama dengan muridnya. Itu artinya waktu Tuhan Yesus bilang, "Aku bersamamu selalu, even unto the end of the world." The Holy Spirit is the comforter as the personal presence of Christ to the soul. Kata personal itu artinya sesuatu yang sangat spesifik atau karakteristik tertentu yang adalah miliknya daripada person atau individu tertentu, di mana karakteristik tertentu itu hanya dimiliki individu tertentu dan tidak dimiliki individu atau person yang lain. Artinya Roh Kudus itu memiliki karakteristik daripada Tuhan Yesus, dan karena itu karakteristiknya Tuhan Yesus itu adalah personal presence daripada Kristus. Bedanya nggak ada oknum kemanusiaannya, nggak ada tubuh kemanusiaannya. Dan kata personal itu sangat connect dengan kata person, karena yang memiliki personal ini adalah seorang person. Person inilah yang memiliki personal itu, dan personal yang dimiliki person ini adalah personality. Karena personality ini adalah yang dimiliki person itu yang nggak dimiliki yang lain. Jadi Roh Kudus itu memiliki personality-nya Kristus. Bedanya, dia tidak memiliki tubuh oknum kemanusiaannya Tuhan Yesus. Tapi ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datangnya dalam bentuk roh. Dan karena ini adalah rohnya Kristus, artinya Roh Kristus memiliki personality-nya Kristus. Siapa person-nya? Person-nya Tuhan Yesus.
Apa personalitinya? Personalitinya adalah personalitinya Tuhan Yesus. Bedanya, Roh Kudus itu yang adalah personalitinya Tuhan Yesus datangnya tanpa tubuh oknum kemanusiaannya. The Holy Spirit is himself, divested of the personality of humanity and independent thereof. Kutipan ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri, walaupun tanpa personality daripada kemanusiaannya. Dan untuk tidak memiliki personality kemanusiaannya, artinya unsur kemanusiaannya itu enggak ada, tapi itu adalah Kristus dalam bentuk rohnya. Dan personality itu adalah apa yang membuat kamu, kamu dan bukan orang lain. Jadi kombinasi daripada karakteristik-karakteristik kamu itu yang membuat kamu itu kamu atau membuat kamu itu unik, itu adalah personality. Artinya personality itu enggak bisa dimiliki orang lain, karena itu kamu punya. Dan yang memiliki personality, yang memiliki karakteristik-karakteristik yang membuat kamu itu kamu, adalah seorang person. Jadi Roh Kudus itu memiliki karakteristiknya Tuhan Yesus, tapi enggak ada unsur kemanusiaannya. Karena kemanusiaannya, tubuh kemanusiaannya tinggal di surga, sementara Roh Kudus itu bisa dengan independent, artinya tidak terikat, bisa berfungsi sebagaimana Kristus berfungsi dan bisa berada di mana saja, kapan saja, di mana tubuh Tuhan Yesus hanya bisa berada di surga dan enggak bisa berada di mana saja sebagaimana rohnya yang omnipresent bisa berada di mana saja. Dan karena ini adalah kehadiran Kristus tanpa oknum kemanusiaannya dan bisa berfungsi dengan independent, tidak terikat daripada tubuh kemanusiaannya, itu sebabnya Misoet menggunakan kata person. Karena roh Kristus ini bisa berfungsi tidak terikat daripada kemanusiaannya Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa Roh Kudus ini adalah person atau oknum. Inilah cara Mrs. White untuk menjelaskan kata person itu, walaupun bukan mengartikan Roh Kudus itu person. Ini adalah istilah atau bahasanya Mrs. White waktu dia menggunakan kata person. The Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Kutipan ini digunakan untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah oknum selain Bapa dan Anak. Karena Roh Kudus itu memiliki personality yang berbeda. Berbeda dari siapa? Berbeda dari personality Bapa dan personality Anak. Dan oleh sebab itu, kutipan ini digunakan sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah oknum selain Bapa dan Anak. Jadi pertanyaannya, siapa atau apa yang memiliki personality? Jawabannya, person atau individu. Dan kutipan ini mengatakan bahwa personality-nya daripada Roh Kudus itu beda daripada Bapa dan Anak. Dan karena beda, dan yang memiliki personality itu adalah person, artinya dia adalah person yang beda dari Bapa dan Anak karena kutipan ini. Apakah kita bisa tunjukkan bahwa walaupun demikian kutipannya, tapi bukan itu arti daripada yang diucapkan Miss White dalam kutipan ini? Jawabannya di 14 MR 23, dikatakan Roh Kudus itulah dirinya sendiri. Kita sudah tahu dalam bentuk yang lain, tetapi adalah Kristus Allos. Dan Roh Kudus ini divested daripada the personality daripada kemanusiaan Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia berbeda dari Bapa dan Anak personalitinya, tapi ini adalah Kristus. Bedanya dia tidak memiliki personality kemanusiaannya karena dia datang bukan dalam kemanusiaannya. Dan kata divested itu artinya untuk disingkirkan. Untuk dibilang divest artinya untuk menyingkirkan sesuatu. Nah, kata divest ini sama dengan menyingkirkan vest. Vest itu sama dengan mantel. Jadi untuk disingkirkan dia punya vest, tentu saja orang itu harus mengenakan vestnya dulu. Dan siapa yang
mengenakan vest itu, di oknum yang mana dia diinvest? Di oknum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai manusia memiliki Roh Kudus. Itu rohnya. Jadi Roh Kudus itu diinvest di Tuhan Yesus sebagai manusia. Dan waktu Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus dikirim tanpa personality kemanusiaannya. Sehingga Roh Kudus itu di-divest, dipisahkan dari unsur kemanusiaannya. Tetapi ini masih Tuhan Yesus yang sama. Jadi untuk dibilang bahwa ini personality-nya berbeda, bukan berarti ini bukan Bapa dan Anak. Tapi ini adalah Anak punya tanpa atau divested daripada personality of humanity-nya. Sehingga kutipan ini kita bisa lihat tidak menganjurkan bahwa ada tiga oknum. Tetap ada dua oknum. Dan Roh Kudus ini yang bukan oknum adalah Tuhan Yesus punya roh divested daripada personality kemanusiaannya. The Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ. Jadi, rohnya Kristus personify atau mewakili dirinya sendiri tanpa tubuh oknum kemanusiaannya. Itu artinya untuk personify. Dan oleh sebab itu, Roh Kudus itu disamakan dengan person. Dan ini adalah bahasanya Miss White waktu dia menggunakan kata person. Yang mewakili Kristus dan memiliki personality. Walaupun kita tahu bahwa Roh Kudusnya Kristus bukan oknum atau person. Inilah yang dimaksudkan Ellen White waktu dia menggunakan kata person, yang membuat banyak orang yang menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga. Sementara mereka tidak membandingkan kutipan-kutipan lainnya yang akan mengklarifikasi apa yang dia maksudkan waktu dia menggunakan kata person. Ellen White menyebut Roh Kudus a person. Walaupun kita mengerti bahwa dia tidak mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum atau a person. Ini adalah bahasanya Miss White. Di kutipan-kutipan berikut ini kita bisa lihat Miss White menggunakan kata person waktu dia bicara tentang Roh Kudus. Lift up Christ in his power in the person of the Holy Spirit. He is waiting for them to open the door and admit him. When trials overshadow the soul, remember the words of Christ, remember that he is an unseen presence in the person of the Holy Spirit. Ellen White mengatakan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus, dan rohnya Kristus sendirilah yang mewakili dirinya sendiri. Dan Ellen White menggunakan kata person waktu dia berbicara tentang Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus. Dia menggunakan kata person karena rohnya dapat mewakili dirinya sendiri sebagai person, di mana Kristus datangnya di dalam person melalui rohnya. Dia tidak mengajarkan bahwa rohnya Kristus adalah person, tetapi yang diajarkan ialah Kristus punya person ini datangnya melalui rohnya, tetapi rohnya bukan person. Dan dia pun tidak mengajarkan bahwa rohnya Kristus adalah oknum person ketiga selain Bapa dan Anak, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas. Christ has left his Holy Spirit to be his representative in the world, to give celestial aid to every hungering, thirsting soul. Jesus is present in the person of his representative, the Holy Spirit, reviving the hearts of the humble and contrite ones. Dari kutipan-kutipan ini, kita bisa melihat mengapa Ellen White menggunakan kata person waktu dia berbicara tentang rohnya Kristus. Karena rohnya Kristus bisa berfungsi bebas atau tanpa terikat dari oknum dirinya. Rohnya Kristus sendiri mewakili dirinya sendiri. Dan karena pengertian itulah Ellen White menggunakan kata person. Kata person bagi Ellen White artinya berbeda dari arti kamus yang adalah oknum. Dia menggunakan kata person untuk menunjukkan bahwa ini adalah wakil daripada Kristus, sehingga seakan-akan oknumnya Kristus datang, tetapi datangnya melalui
rohnya, dan rohnya bukan person. He determined to give his representative, the third person of the Godhead. The prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of Christ, it is his representative. Banyak orang mengambil kesimpulan bahwa kutipan Miss White yang menyebut the third person of the Godhead, itu adalah oknum ketiga di surga, yaitu Roh Kudus. Dan kutipannya diambil dari pernyataan Miss White dalam kutipan-kutipan ini. Di Signs of the Times dikatakan, Tuhan Yesus memberikan dia punya wakil, dan wakilnya adalah the third person of the Godhead. Dan digabung dengan Special Testimony Series A, the third person of the Godhead yang adalah wakilnya adalah Roh Kudus. Jadi kesimpulannya ialah, the third person of the Godhead adalah Roh Kudus yang adalah wakilnya Kristus. Dan berdasarkan kedua kutipan ini, karena ada kata third person, di mana Bapa adalah the first, anak adalah the second, artinya the third itu adalah Roh Kudus, artinya Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga. Sementara kalau kita baca di kutipan lainnya, di Christ Triumphant, dikatakan bahwa wakilnya Kristus yang adalah Roh Kudus, yang adalah the third person of Godhead, adalah rohnya Kristus. Dan karena rohnya Kristus, artinya bukan oknum ketiga yang adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang dibilang the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Dan karena rohnya Kristus, Roh Kudus ini bukan dan gak bisa adalah oknum ketiga. Karena kata person inilah bahasanya Miss White untuk mengungkapkan Kristus dalam bentuk roh. Jadi kutipan-kutipan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu oknum ketiga sesuai dengan tulisan Miss White adalah menyalahgunakan maksud Miss White waktu dia menulis kutipan-kutipan ini, karena mereka tidak membandingkan dengan kutipan-kutipan lainnya untuk cari tahu apa artinya daripada the third person of the Godhead. The third person of the Godhead yang adalah wakilnya Kristus adalah Kristus punya roh, bukan oknum ketiga di surga. Christ has left his Holy Spirit to be his representative in the world. He would represent himself as present in all places by his Holy Spirit, as the omnipresent. Jesus is present in the person of his representative, the Holy Spirit. The Holy Spirit is himself divested of the personality of humanity. Jadi sangat jelas dari kutipan-kutipan Miss White bahwa the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus dan bukan oknum ketiga yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu, walaupun Miss White menggunakan kata person, yang dia maksudkan adalah Kristus dalam bentuk rohnya, bukan oknum ketiga. Jadi kalau kita sudah mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga, waktu kita membaca tulisan Miss White, kita akan artikan kata person itu atau third person itu sebagai oknum ketiga tanpa melihat kutipan-kutipan lainnya yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa yang dia maksudkan itu bukan demikian, tetapi yang dia maksudkan adalah ini adalah rohnya Kristus atau ini adalah Kristus dalam bentuk rohnya, bukan oknum ketiga. Jadi untuk mengambil kesimpulan, kita harus membandingkan kutipan-kutipan Mrs. White mengenai topik ini dan kesimpulannya harus disimpulkan oleh Mrs. White punya tulisan sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum ketiga, karena Ellen White sudah sangat jelas menguraikan apa yang dia maksudkan dengan the third person of the Godhead, dan waktu dia gunakan kata person atau personality, bahwa itu adalah rohnya Kristus. Sementara banyak orang Advent mengambil kesimpulan dari tulisan Miss White, sementara Miss White sudah sangat jelas untuk mengungkapkan bahwa the third person of the Godhead yang diartikan adalah oknum ketiga, bukan oknum ketiga, melainkan adalah rohnya Kristus. Itu adalah Kristus sendiri yang datang melalui dia punya roh. Jadi pertanyaannya, apa itu
Roh Kudus. Apa itu the Spirit? Kalau kita bandingkan Yesaya 40 ayat 13 dengan Roma 11:34, Roh Tuhan adalah the mind-nya Tuhan. The Spirit of the Lord adalah the mind of the Lord. Sementara kita tahu bahwa the Holy Spirit itu adalah Jesus Christ atau rohnya Kristus. Artinya the Spirit of Christ adalah the mind of Christ. Di 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, we have the mind of Christ atau we have the Spirit of Christ. Filipi 2 ayat 5 katakan, biarlah the mind of Christ be in you atau the Spirit of Christ be in you. Kita tahu bahwa the Spirit of Christ itu, Miss White katakan bahwa itu adalah the third person of the Godhead, wakil daripada Kristus dalam bentuk roh. Dan itu adalah the Spirit atau the mind of Christ. Rasul Paulus membuat perbandingan antara the Spirit of God dengan the Spirit of man, atau the mind of God dengan the mind of man. Jadi Rasul Paulus bilang, apa yang bisa diketahui seseorang kecuali rohnya orang itu yang berada di dalam dia. Artinya gak ada yang bisa tahu apa dalam pikiran saya kecuali saya. Tentu saja Tuhan melalui rohnya mengetahuinya kan. Tapi saya punya mind, saya punya roh itu saya punya. Dan saya gak bisa tahu apa yang di dalam pikiran orang lain kecuali orang itu sendiri. Jadi Rasul Paulus katakan gak ada yang bisa tahu hal-hal seseorang kecuali roh atau pikirannya orang itu sendiri. Dan dia bandingkan ini dengan hal-halnya Tuhan atau mind-nya Tuhan yang adalah spirit-nya Tuhan. Enggak ada yang bisa mengetahui hal-halnya Tuhan kecuali rohnya Tuhan atau the mind-nya Tuhan. Karena itu adalah Tuhan punya. Sementara saya punya mind itu saya punya. Jadi dibandingkan roh itu sama dengan mind, dan setiap manusia memiliki spirit atau mind yang unik yang hanya dimiliki oleh orang itu sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu kita mengerti sebagai personality. Kita baca di buku Heaven halaman 40 dikatakan kita punya personal identity, dan personal identity itu adalah karakter yang membedakan orang itu dari orang lain. Itu hanya dimiliki oleh orang itu sendiri. Dan kita tahu itu sama dengan mind atau spirit. Dan kita punya personal identity, dijaga kondisinya di hari kebangkitan. Walaupun tubuhnya akan dirubahkan, beda dengan tubuh yang masuk ke dalam kuburan, tapi dia punya karakter atau dia punya roh yang adalah dia punya mind atau dia punya personality, dikembalikan kepada Tuhan dan dijaga kondisi utuhnya. Setiap orang akan memiliki dia punya karakter sendiri atau personal identity atau dia punya spirit atau dia punya mind. Dan orang itu akan hidup lagi memiliki individuality atau personality atau karakter atau dia punya mind atau dia punya spirit yang membuat dia adalah dia, dan dia dikenal sebagai dia dari dia punya spirit atau dia punya karakter. Jadi dengan Kristus, kita tahu bahwa Kristus punya roh adalah Kristus punya roh. Dia punya karakter, dia punya mind. Bedanya dengan Kristus, Kristus punya roh itu bisa berfungsi terpisah dan tidak terikat dari oknum tubuh kemanusiaannya. Manusia nggak bisa seperti itu, tetapi Kristus bisa. Sehingga dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, melalui dia punya roh. Bukan melalui oknum yang lain yang banyak ajarkan sebagai oknum ketiga yang adalah Roh Kudus. Sementara itu adalah Kristus punya spirit, Kristus punya mind yang adalah dia punya personality. Bedanya tidak ada oknum tubuh kemanusiaannya. Itu adalah spirit. Jadi kalau kita bicara tentang spirit, itu bukan oknum ketiga di surga. Itu adalah Kristus punya roh yang adalah dia punya karakter, yang adalah dia punya personality, tanpa tubuh kemanusiaannya yang hadir di dalam siapa saja yang menerima dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Ada yang mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum, karena di Efesus 4 ayat 3 dikatakan bahwa Roh Kudus itu bisa didukakan.
dan yang bisa didukakan adalah oknum. Kita baca di Review and Herald, dikatakan bahwa yang didukakan adalah Roh Kudusnya Kristus. Jadi yang didukakan adalah Kristus. Dan Kristus itu ada personality, ada individuality. Bedanya Roh Kudusnya Kristus tanpa tubuh oknum kemanusiaannya, tetapi adalah spiritnya atau mindnya Kristus. Sehingga kalau seseorang mendukakan Roh Kudus, yang didukakan adalah Kristus. Di manuskrip 130 dikatakan, kita harus ingat bahwa God memiliki personality sebagaimana Kristus pun memiliki personality. Dan karena ada personality, artinya Bapa dan Kristus itu memiliki mind, memiliki sifat, memiliki pengetahuan, dan bahasa Indonesianya memiliki perasaan. Dan yang didukakan adalah Roh Kristus, karena Kristus adalah oknum yang memiliki personality, dan Roh Kudus adalah rohnya Kristus yang memiliki personality tanpa tubuh kemanusiaannya. Dan oleh sebab itu, Roh Kudus bisa didukakan karena yang didukakan adalah Kristus. Di bagian terakhir daripada part kedua daripada seri ini, kita mau lihat bahwa the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus dan bukan oknum ketiga di surga. Di kutipan Desire of Ages 671 dikatakan, dosa hanya bisa ditolak atau dilawan dan ditaklukkan hanya melalui the third person of the Godhead. Artinya, selain the third person of the Godhead, dosa nggak bisa ditolak atau ditaklukkan. Di Special Testimony dikatakan, kuasa setan hanya bisa dibendung oleh kuasa God di dalam the third person of the Godhead, yaitu Roh Kudus. Artinya, hanya melalui kuasa Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead, dosa itu bisa ditaklukkan. Review and Herald katakan, dengan rohnya Kristus, ada kuasa yang bisa menggeser atau menaklukkan dosa. Tadi dikatakan bahwa hanya di dalam the third person of the Godhead, dosa bisa ditaklukkan. Sekarang dikatakan bahwa rohnya Kristuslah kuasa di mana dosa itu ditaklukkan atau disingkirkan. Youth instructor katakan, tidak ada kuasa selain kuasa Kristus yang berdiam di dalam hati melalui iman yang bisa taklukkan dosa. Tuhan Yesus katakan, aku telah taklukkan dosa. Artinya, aku itu Kristus dan hanya rohnya Kristus lah yang bisa taklukkan dosa, dan the third person of the Godhead bukan oknum ketiga, tetapi rohnya Kristus yang kita tahu adalah Kristus yang datang dalam bentuk roh, bukan dalam oknum tubuh kemanusiaan. Di Review and Herald Februari 10 dikatakan, hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan dari dosa. Sementara tadi dikatakan, hanya di dalam third person of the Godhead, dosa bisa ditaklukkan. Hanya Kristus sendirilah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan dari dosa, untuk membebaskan dari kuasa setan. Di Desire of Ages 324 dikatakan, pertahanan satu-satunya tiada lain melawan kejahatan ialah Kristus berdiam di dalam hati melalui iman. Artinya, sesuai dengan yang ditulis Ellen White, bahwa the third person itu adalah rohnya Kristus. Dan hanya kuasa rohnya Kristuslah yang Miss White gunakan istilahnya the third person of the Godhead, hanya kuasa itulah yang bisa menaklukkan dosa. Bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, tetapi rohnya Kristus yang adalah the third person of the Godhead. Dosa bisa ditaklukkan. Semoga pelajaran ini bisa menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada oknum ketiga selain Bapa dan Anak, dan Roh Kudus adalah kuasanya mereka. Dan istilah the third person of the Godhead yang digunakan Miss White menunjukkan bahwa itu adalah rohnya Kristus tanpa tubuh oknum kemanusiaannya. Sampai kita berjumpa di bagian ketiga daripada pelajaran ini. To God be the glory. We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ.